Banyaknya artis yang terjerat narkoba mengundang keprihatinan dari rekan sesama artis. Reza, Herlambang, dan Kiki Kanu termasuk artis yang vokal menyatakan penolakannya terhadap stigma artis dekat dengan narkoba. Menurutnya, tidak semua artis menggunakan narkoba karena narkoba bisa menyerang siapa saja tanpa memandang profesi. Sebagai teman cuma mengimbau aja, semoga teman-teman saya bisa rehab dengan baik. Dapat hukuman, karena walaupun gimana ya, sometimes ini kerja kita kan perlu waktu yang sangat luar biasa. Setiap manusia pasti punya salah, tapi kita harus menjustifikasi bahwa pasti mereka punya reason yang tepat. Ya, pesannya saya tidak berpesan untuk teman-teman saya yang terkena, saya cuma pesan kepada pihak berwajib, mudah-mudahan mereka dikasih kejiwa besar bahwa setiap pengguna narkoba itu pemakai, ya kalau bisa direhab. Reza menganggap artis yang terjerat narkoba hanyalah korban dari jahatnya peredaran narkoba. Untuk itu pihaknya meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat merehabilitasi artis yang tertangkap karena narkoba. Azizul Hakim, JPNN.